الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله kita diberi umur oleh Allah sampai kepada hari Rabu 7 Ramadan 1444 Hijrah. Semoga Tuhan lanjutkan umur kita lagi. Umur ayah mak kita, adik beradik kita, kaum keluarga kita, ahli makmum masjid kita dan kaum muslimin muslimat, dan supaya dah sambut Ramadan sampai akhirnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayat yang dibaca oleh tu imam kita saat ini iaitu Dr. Ibrahim, surah Al-Mulk. Al-Mulk ni antara kelebihan dia, pia doa amal seumur, baca seumur, insya-Allah selamat daripada azab kubur. Habis dulu tua-tua dulu kan, belum nak tidur kan, dia mau baca lah. Ada ramah ingat tu surah Tabar ni. Antaranya kelebihan saat ni lah. Bila-bila tak kepala kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Tak ada apa, Quran tak ada apa. Biar kita tidur, duduk menyenggang, tak ada apa baca Quran ni. Bukan mesti kata kena duduk selo saja. Ya, zikir Tuhan ni boleh tuk iriabun. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Caca duduk masa terletak tidur. Tu makna? Tu makna masa kita boleh berzikir Tuhan sama-sama. Bila nak mengatuk nak nera tidur ni umur kau banyak, ayuh nera tidur dah. Pada buat apa dok mikir benda tak ada faedah apa kak? Tabarakal lazi di mulut tu. Tu. Mana ke 30 ayat? Ada siapa 10 minit kalau kita ngapai ingat molek kan. Tak ada apa. Tu antara senek dah kita dengar surah apa Tabar saat ni, suratul mulk. Kita boleh ambil kelebihan dia. Mulk ni makna kerajaan. Mulk. Kalau tukar sikit dah. Jadi misalnya Malik. Gapo? Malik. Tulis serupa juga tapi baca bahasa lain. Kalau tu mulk mim bagi depan. Tukar dia di mi bagi atas. Batul le tu hak mati dia di bagi bawah. Al Malik. Makna gapo pula? Kan bahasa Arab wala kam. Kan apa ocek? Bahasa Arab wala kam ni. Ayah lek tabe nak jawab bunyi tu. Bunyi jauh-jauh tu. Al-Quran ada wa qala al-malik tuni bihi astakhlisu li nafsi. Malik ada juga ayat lain. Sabit tanya tu. Kalau kita faham ni boleh dah faham makna Quran esa. Lah mulk kerajaan, rataban. Rataban kau Allah, mulk. Waktu Malik. Malik makna apa? Beki tolong kau sikit. Bunyi rau-rau, terima kasih. Tak tahu pia tahu, tapi bunyi belakang tabir. Raja, Masya Allah. Raja. Malik ke kesat. Raja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Soal lagi. We tahu mana-mana pun. Anjay dah. Malak. Baca atas belakang. Malak. Ming atas le pura atas. Malak. In hadza illa malakun karim. Ada juga ambil ayat tu. Sebab Quran tiga-tiga ada. Mulk ada, Malik pun ada, Malak pun ada malah. Sekali lagi lek tabir tu. Ai sukalah dia kan. Malak iaitu senyaplah. Tak apalah deh. Malaikat. Tengok-tengok tu. Mana malaikat? Tengok baca apa panggil baca baris salah, samai pelian dia
Habis ingat Quran ni kena ingat. Baca bagi tak salah, tukar bagi tak ikut lain. Orang kerajaan tu he, orang jadi malaikat lah. Dah dia tu. Setengah-setengah orang panggil ayat tu dah. Kalau tukar orang panggil apa ni baris tu, jadi asal kita semua tu he. Lepas tu dah asal kita takut tu he. Lepas tu tukar baca tak kena, tu he takut kita. Tu tak ikut lain lah. Kena ingat Quran dah. Habis tu harus benar. Ha baca baris ni kena lihat on. Hai kau pitipitan banyak. Kerana tukar baris boleh membawakan tukar makna yang jadi neh kolak reung kan le neh pesan balai neh pagi ni. Alhamdulillah. Baiklah. Kita mari sambung neh ayat yang neh yang kedua. Yang kedua lah. Kalau kita bila bismillahirrahmanirrahim ayat mula-mula alhamdulillah ni ayat dua lah. Tu bagi ulama hok pergi kata bismillah tu ayat yang pertama hok surah Fatihah. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ni makna segala puji. Allah, segala puji. Kan sarasan muan kan sansan. Kalau bahasa Thai deh. Semua segala puji, semua puji. Lillah adalah milik bagi Allah. Allah milik apa tu? Tak boleh kau puji manusia? Boleh. Puji tu dia tu wah sungguh masya-Allah dia. Buka puasa masjid dia tu dia seorang sebulan. Sungguh nah. Borok misalnya. Boleh kita puji orang. Tak ada salah. Tapi puji manusia tu hak dia duk buat buka puasa nah, rezeki mari mana tu? Tanya. Dia bagi rezeki dia. Boleh dia yang mau buka puasa sebulan. Tu hai nak wid dia. Klik tokek asal. Ya tu masya-Allah sungguh. Baik sungguh dia. Baik sungguh. Bunyi orang susah ke apa sapah lalu. Sapah lalu orang panggil bantu tolong. Tak boleh bunyi orang susah. Tak boleh bunyi kata orang mati ke apa. Nawak sapahlah dia tu. Orang panggil pertolong duit-duit ke apa sapah gilah. Baiknya. Orang panggil hati, hati comelnya. Biar rezeki dia boleh hubi kat orang tu. Biar deh menjadikan dia tu kuasa nak buat buat baik kat orang tu, biar guru hati dia tu Allah juga. Apa dak habis tu kita segala puji hak sebenar puji tu lillah bagi Allah. Kita ni orang panggil jalan ni kita ni. Dia buat go tu buat go ni semua tu sebenarnya daripada Allah Taala lah. Rezeki kita, we orang panggil kita sidik boleh mikir benda molek kepada masyarakat. We kita ada ilmu, boleh nak mengajar orang benda-benda yang molek. Semua tu belakalah we tu. Sabik ke alhamdulillah segala puji bagi Allah. Lepas tu. Jadi puji ni orang hak paling pandai sekali puji tu ni iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni pandai ya puji Tuhan. Siapa gapo dia? Siapa dalam sujud hak Nabi tu, maya tahajjud, maya qiyamul lail tu dah. Banyaknya Nabi duk puji Tuhan dalam sujud dia. Belum nak doa tu dah. Puji kadang-kadang sampai 10 20 puji dulu. Belum nak doa tu. Nu Nabi kita. Sahabat Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi ni sujud dia lamanya, panjangnya sama dengan dia cacat diri. Lamanya hai Aisyah. Nabi ni pian maya tahajud dia ni surah Baqarah tu dah satu rakaat ya. Satu surah Baqarah dah dua juz lebih pun. Dua juz setengah tu dah serakaat aja dia. Kita tiga malam. Nabi satu rakaat. Email dah. Email kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tu
gagah nah kuatnya iman tu. Surah dalam hadis kata surah Baqarah nah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Tiga surah tu satu rakaat ya. Kita nisa tu baru habis malam ke semalam maghrib baru. Tujuh malam. Masya-Allah. Nah, batu Aisyah kata sujud hak Nabi tu dah lama supaya dengan cacar dia. Alu. Kalau diri dia baca sampai 300 400 ayat, makna kata dari sujud dia pun kena doa sampai beratus doa. Baru sama banyak sama lama. Pas bukan doa saja 300 doa tu. Puji Tuhan pula 450 kat-kat dengan 100 puji dalam tiap-tiap sujud. Allah, kita tak pandai nak puji Tuhan banyak-banyak tu. Tepat-tepat alhamdulillah wa syukurulillah. Tu ya kitanya. Nabi ni Tuhan wi fisik dia. Tuhan wi dia lah. Kau tu bukan Nabi sendiri. Tuhan gerak hati dia, ajar dia tu wi pandai puji. Ha yo 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 ada cara puji apa kita duk puji orang. Orang ni dah yo tak ada mana duk puji-puji ramo. Seorang lagi panlah. Oh, deh. Orang misalnya orang besar-besar mari, oh tan tam nu tan tam ni tan tan. Oh, pak limon ni puji 10 puji. Neh kepada orang besar hak pak mari buat piti hak. Neh hak ngan hak dia tu. Puji puji puji. Ha. Semua orang tu tak ada kejap ang. Apa ada mana duk puji-puji ramo. Deh. Khob kun tan ti ma buat ngan dia ni nah. Kata ya. Tapi kena pitikor nak pandang-pandangnya puji 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 puji. Oh, tu kita tu oi, jadi weh. Ha. Manusia tu nampak dah. Tapi Allah dengan Allah Taala ni cerita waso kurang benar kita hak puji dia ni. Nah, Nabi SAW alaihi wasallam nah paling-paling nah pandai sekali puji Tuhan dan memelah Tuhan layaknya untuk dapat nah segala puji. Eh, puji Tuhan beratus puji pun ada dengan Tuhan sebab dialah yang maha nah maha layaknya dengan puji-puji hamba. Lepas tu hak puji hak Nabi hak lama sekali lagi deh. Ah nak ayat dah selalu dah ni. Masuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kita semua umat manusia ngadap Tuhan. Lepas tu Nabi sujudlah kepada Tuhan hari tu. Akhirat esok tak ya, akhirat esok ni. Sujud Tuhan. Kita belakang dia ni lah. Umat Nabi Muhammad lah, umat Nabi lain-lain lah. Sujud turut belakang Nabi belakang. Sujud tu lah. Nak, nah, puji Tuhan. Puji, 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 puji. Nah, siapa Tuhan kata, eh Muhammad, mau puji aku banyak lah tu. Nah, akak kepala boleh dah. Nah, lamanya sujud Tuhan tu. Nah, pas kita lihat belakang Nabi, sujud belakang Nabi. Malaikat orang yang kafir yang Tuhan wi jadi kerah lutut tak leh nak sujud Tuhan. Ha, hak ni orang panggil tempat yang beza orang Islam dengan kafir ni, masa badan mahsyar mula-mula bezanya, pak dia tu lutut jadi kerah, tak leh nak lipat. Ah, maka pak dia tanya, ya Allah, pak apa aku tak boleh nak lipat lutut nak sujud kepada mu ya Allah. Tuhan kata, mu dunia hari tu tak biasa sujud ke aku kali abuk. Hari ni nak sujud, tak usahlah. Wiyai pandang nah dunia mu duk raka ke aku duk percaya ke aku. Wi kerah lutut mu tak boleh lipat tu. Oh, jadi hinalah nah orang lain sujud belaka kita. Nah, kita gapo ni? Kita tak ada sujud ni. Oh, tengok oh, oh sudah orang lain biar. Ha tu Tuhan nak tunjuk kehinaan orang-orang hak nah tak sebuih media akhirat esok nah padang ngembung dunia hari tu. Batu ulama kata termasuk juga orang yang tak sembahyang ber daripada orang Islam kita. Ah tu ada juga rekeki. Tak rasa sembahyang hari dunia hari tu walaupun Islam pun. Batu hari ni tak sah. Ha? Tak sah sembahyang nah tak sah sujudlah. Hari tu orang duk ber nak kiri kanan di rumah dia tu pak limonnya sejek dah suara ber siapa dah duk heran-heran dengan semayang tak ada ber dah lemon nak ber pak limon ni kali ber nah masjid tu masjid ni pun kawan nak tidur kawan ni lah misalnya ada tak apa saya kata tak apalah dunia ni tak apa akhirat esok aku tak semimu boleh sujud kat aku
Ali bikrah juga lutut mu. Hei orang-orang tinggal semaya be. Allah. Ni kena besar benar kat anak cucu has semaya be. Nah, kalau kita tak sen nak sembah Tuhan masa dunia lah ni, akhirat esok Tuhan tak ada nak lagi nak kepada sujud kita daripada mahsyar esok. Kita akan masuk dalam orang yang hina depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ya, bo Nabi Tuhan kata, "Eh Muhammad, mu puji aku lama dah tu. Kak kepala dah, boleh dah." Maka Nabi kata, "Ya Allah, tolonglah mulanya nah, mula taksin kadi amal hamba ya Allah." Minta Nabi remkan taksin pipaksa kadi. Sebab tekah mula belum pada tu dah, duk cace di padang mahsyar tu, tak tahu kata nak mula bila pipaksa. Cace gitu di padang nah padang mahsyar ni sama rata habis, tak ada payung, tak ada pun kayu, panas belaka-belaka ni. Allah. Pasal mikir hari tu dah, oh saya mana nak duduk weh. Hari ni nak puasa hari dua ni 33°, 34°. Kita masuk tubik rumah main-main sejik, oh panas weh ni, dah panas weh tu. Tu kita dengan nah, matahari tu meru kilan dah, kilan mai. Ni kita dengan matahari ni. Akhirnya esok sejeka dengan palu. Allah Akbar. Tak tahu apa ratus ongsa, jeka dengan palu. Nah, bah tak ada payung, tak ada gapo mari dokkan kita dengan panas. Tak ada dah. Oh, nah tu Nabi kata, "Ya Allah, nah hamba mu lama duk caci daripada mahsyar ya Allah. Mulalah taksin amalan ya Allah. Tak cekak panah ni ya Allah." Nabi tolong minta dengan Tuhan. Tu. Barulah Tuhan kata, "Oh, tak apa, kali itu tak apalah. Aku nak suruh dah malaikat putsan, ha putsan. Hei malaikat, aku nak mula dah taksin." Allah. Tu yang huru hara akhirat esok belum nak taksin tu jemur panah bila-bila dah. Ada hak tu yang kita mau ni. Nah, nunggu Allah pada kedak aku dengan Tuhan pada masa esok ni amal aku ni. Nah, tapi bukan kata panah belaka, ada juga VIP VIP tu. Boleh duduk bawah teduh bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Okey, kata semua panah juga adalah hak nah hak amalan kuat-kuat nah tujuh nah kumpulan sana itu hak Tuhan kata hak mu ni nah aku wi pisik dah boleh duduk tepi teduh arasy tak ada panah caca tengah panah pada modak ah tu panggil VIP kan nah VIP wah lagi tergi mana-mana kadap orang panggil VIP orang besar-besar debe-debe duduk bawah tent nah ada kipas ada gapo. Kita orang tamadah pasal cun tamadah ni kadang-kadang kok tengah-tengah panas tengah badai itu lah ha, dunia nampak dah orang tamadah dengan orang ada tamneng nah hak besar-besar tu akhirat esok Tuhan nampak jelas lagi lah. Batu nah akhirat esok ni nah VIP tu hai bukan dia orang debe dunia ni dak duk di amal masing-masing. Ha bukan kata mesti kata nah orang debe nah dunia ni kalau amal tak ada pun panas sporemo juga. Orang yang di nah orang hok tamada kampung tamada pun nah sepengah Bilal nah Bilal ni orang piu dam nah pasu yang di tat orang hamba asal ni lah. Eh tapi Abu Bakar dia beli dia nah dia di orang Isra. Eh bahasa-bahasa bila tu duk lalai teduh Tuhan tu sebab apa? Sebab ada bel seumur hidup nah. Eh lalai hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah tukar bel masjid Nabi. Ah lalah tumor tu VIP tu, VIP. Walaupun asal dia bakar hamba sekalipun. Walaupun dia tu kulit hitam lenguk sekalipun. Allah dah. Nah. Kita mai klik mari nah cerita kita pula ni. Nah, segala puji bagi Allah. Allah. Nah makna kata semua puji, semua puja dan puji adalah milik dan layak bagi Allah. Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Nah, Rabb ni makna Tuhan, hak duk barihan, hak duk nah dule. Nah apa ni alam nah rob dok wi rezeki nah dok wi orang panggil gapo ni wi hidupnya pun kayu wi kita ni ada nyawa wi kita ni boleh buat go to goning wi matahari tu naik nah wi matahari jatuh
semua tu Tuhan kata kerja aku tu. Aku duk barihan. Nah, sabit tak ada kata belaga matahari dengan bitel ke dengan bulan ke. Nah, padahal banyak tu bulan bitel dah. Tak tahu kata meruki lalan duang. Nah, bitel di atas, nah di atas langit. Batu pakat duk musim belaka tu dah. Ha, dunia duk musim gapo dia duk kocon. Matahari duk kocon. Ada kata belaga dak sebab tu hai diri dak kum. Sebab manusia ni ada nah, kapal tu bel belaga atas udara ada. Pada hari dah cekak dah waktu bel ni. Adanya plak kat mana gedung. Ada tu bel berita. Dan manusia ada gitulah nah, sebab kita ni hamba yang lemah. Walaupun bijak tarang mana nah, maju Jepun tarang mana pun ada kat kampit plak nah, dalam berihan jadikan hak dia. Tapi Allah Taala tidak ada salah sikit pun. Lepas tu bunyi kata hari kiamat tu matahari alik naik jatuh ustaz. Oh tu tu hai takdir nak uyak berlaku tu bukan kata ya ke dua kampit plak dah. Hari itu tu hari akhir hak dunia dah. Tuhan pun nak wiyadi matahari itu naik alat jatuh. Ha, nak wi tahu kata hai hamba aku, hari ni pintu taubat katuk dah weh. Dia tak biasa dia duk tengok buat dosa tak taubat lagi. Hari ni habis dah masa taubat weh. Ha, tu makna hari matahari naik alat jatuh. Habislah. Mulalah wela hengkan taubat. Buat lew, wela hengkan kelab tua, kelab cai. Kalau orang kafir hari tu nak mengucap pun, mut wela lew. Nah, kau apai duai, wela kun mut lew. Kalau orang Islam yang pernah buat dosa dengan Tuhan, tak ada taubat hari tu lagi, siapa hari tu, hari nak jatuh, hei hamba ku, habis masa dah taubat deh, tak boleh dah hari ni deh. Itu sanjan wan kiamah. Nah, sabit Nabi kata, nah diterimakan seorang itu taubat seseorang selama mana matahari tidak naik ada jatuh dan selama mana nyawa dak sapa di halqum. Nah, winyanya mai tunglu ke dia. Fir'aun ya taubat juga deh. Fir'aun taubat, tapi taubat tu nyawa dak di tekok dah. Mengucap, bukan taubat mengucap lah. Nah. Qala amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang mana Nabi Musa dengan Bani Israel beriman ya. Aku beriman mengucap. Tapi Tuhan kata al an masun ning menek ning hey Fir'aun baru mu nak mengucap. Tuhan tegur kelik. Menek ning ni. Nyawa duk tekak dah nak mati lemah air dah. Baru nak mengucap. Ada. Ada kita. Eh, tak timur taubat. Allahu akbar. Eh. Nah, akhirah. Rob, nah duk barihan, nah alamin. Allah alamin di sini gapo dia? Alam sekalian alam. Masya-Allah, masya-Allah. Sekalian alam ni Tuhan kata, akulah duk barihan. Nah, termasuk apa dia? Dok wi rezeki wi boleh makan minum fok dia ni. Aku belako. Cacing dalam tanah ke? Eh? Tuhan kata aku wi rezeki dalam tanah tu. Rezeki ada hak dia tu. Ikan patah laut deh. Dan kita tengok sarat kedi deh. Laut tu ada bang apa ni? Bang ti hak dalam tu deh. Siapa berpuluh-puluh kilo fok ada. Nah, hak dalam laut tu. Kita selalu ada lah apa puluh kilo ustaz. Ada. Kita lagi buka dalam surat Qadir dah. Orang panggil Mahasamud nah, tai pipok kita tengok. Gelak gelemak bawah nu nah, berpuluh-puluh kilo tapi ada rezeki siapa tu ike-ike hok bawah nu patak. Siapa rezeki? Dia nak wi rezeki Allah. Aku jamin rezeki dia. Siapa sah? Nah, apa tu manusia hok jalan di atas bumi tu hai ni tak ada pelik pun hodok patak laut ni puluh-puluh kilo patak gelak gelomak tu rezeki ada aku cari apa kita nak bimbing mana eh rezeki ha hidup ha mati tak ada bimbing mana kita ni tapi soalannya kita nak duduk pasal mana we tu hai saya kita tu ya soalan eh
tak ada jadi pun hamsa gitu ha pesan leh ha pesan pakai yang cheap gapo ni reng lek-lek bagi orang Islam. Tapi soalan hak yo kena dak memikir nak kena ingat semua dalam nah dalam otak dia aku nak duduk pasal mana we Tuhan saya batu kalau mati tu Tuhan kasih ku aku. Allah cop. Waktu khamtam dia hak kita kena tanya dan jawab ya, boleh. Eh halang tak sawase. Harus ki tu ya ada aku aku we belaka. Orang Islam aku we, orang kafe pun we. Orang semaya ber aku we, orang semaya ber aku we. Nah sawase tu Tuhan aku nak we. Dunia ni aku we belaka. Eh mungkin kata orang tinggal semaya satu waktu jadi buta mata. Ha misalnya Tuhan nak buat boleh tak? Boleh Tuhan nak buat. Eh orang deraka mokpok jadi kudung kaki dia kecoklah kaki dia pi padang deraka mokpok boleh tak Tuhan nak buat? Boleh. Tak apa tak boleh ya. Tapi Tuhan kata aku tak sure tunjuk lagi dunia ni. Aku nak wi okat lagi dah. Ha hai okat. Eh hamba-hamba Tuhan. Hei muslimin muslimat, Tuhan beri okat kita banyak 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 banyak. Oh banyak Tuhan akan. Nah, kalau kena kampit nah, sebab kita dok kerja, nah jadi kerajaan, jadi caunati ke, kalau kampit rai rang nah, ถึง ขั้น ไป เป็น ไล่ ออก ขอ นะ ไล่ ออก เลย kampit rai rang. Tapi Tuhan ni kita buat kampit rai rang tak mana pun yang buat batu taubat hai kat berau talat wala. Allah akbar. Ada pernah kata siapa lay off nah jak rajakan hmut sit lah kun thang hmut lah bamnan ko mai dai arai tang-tang ko hmut sit lah kun nah tu hai dak tengok tu pak bunuh orang siapa 100 orang dah hai okat lagi pak bunuh orang 100 orang kalau kena tot we nai rai rang lama rai rang ka kun dia ko tai lah ka kun dia padah dak kadia panggil ayah dah kun hmut sit rajakan lah kun ni tit kuk kadi ayah hmut lah. Tapi Tuhan kata satu hari aku maaf, maaf, maaf lagi kalau tobat sungguh-sungguhlah. Pai, pai. Eh, ada daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi orang kafir tang ciwit leh. Seumur hidup dia kafir. Eh, lepas tu masuk Islam deh. Misalnya masuk Islam hari ni, nah. Pukul 9 pagi. Pukul 11 lah Nabi panggil lagi dengan pergi perai sebab orang kafir mari nak serai patik Islam. Nabi hajak pergi perai, dia tubik pergi perai dengan Nabi. Lepas tu akhir sekali dia mati dalam medan perai syahid. Nabi kata, "Eh aku heran yo ni." Nah, masa apa ni? Tak pernah sujud Tuhan sekali habuk pun, tapi hari ni mati dalam keadaan adik ahli syurga. Allah. Gitobat winati sutai pang syahid nah. Tapi belum pada nyawa ni sampai tekok puan Fir'aun lah. Masuk Islam ke 9, ke 11 di perang dengan kafir, tak ada Zuhur mati syahid, masuk syurga dalam keadaan tak ada semaya satu waktu pun Nabi kata, Allah Akbar. Tuhan. Habis kita yang ni lah, Yasin wang ni khamita ke Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Walaupun apa sahaja dosa yang kita telah buat di zaman kita muda-muda hari itu. Jangan putus asa. Ingat atas pintu taubat 24 jam buka. Terutama bila Ramadan al-Mubarak. Lepas tu kita kena haid okat deh. Anak-anak kita hak pit plat misalnya deh. Anak cucu kita hak ke pit plat. Kita haid okat hari dia boleh samnek pit. Lepas tu taubat tu Allah Subhanahu wa taala. Deh, Tuhan buka ya anak, Tuhan buka topi tu taubat semua tu abel. Deh, abel penuh duk mai benda mabuk, benda kaya tu. Eh, Tuhan terima taubat semua abel deh. Ingat kata Tuhan saya ikut abel deh. Eh, taubat dengan Tuhan kepada Tuhan bangat-bangat abel deh. Ah, kecek itu dengan anak kita tu. Kecek, molek kecek. Nah, kak yo tu hak malas pakai kain kelubung. Nah, ada lekat mana hijab tah kepala tu. Tobak. Tu hai buka lagi betul tobak kok kak tu. Tu saya kok kak tu. Wi semangat semua, wi semangat. Nah, tu kita dalam nah hidup pasal ni ni hak masyarakat kita ni tengah hai kan melang cari sekalakan hidup nah, okan. Tu hai wi hamba dia tu okat semua dah. Siapa pun nanti sutai dan pun okat hai. Nah, lalu tamai rau macam mai okat ke? Nah, kun ti kerepit pahat lah. Dah, semangat. Berserup hari ni. Nah, berserup kita ni. Tu hai yang maha pemurah. Tu hai yang maha penyayang. Tu hai yang maha pengampun.
buka sama pintu taubat ya kepada kita, maka kita masuklah pintu tu, nah pintu yang tidak pernah dikatuk masa 24 jam. Orang deben-deben nak pergi cari dia, kena wela racakan. Nah, kena wela dia sedua, kena nak rong nah pendian-dian. Kalau nak, kalau nak gapo ni? Kalau nak gapo dia? Di nak nah demo, nak cer demo mari ngan kita ke buat peti ke, redap nah nayak rata menteri ni kena pendian-dian nah, jong kiu. Tu hai mai pen rai, mai pen rai. Nah, จะมาหาฉันเวลาไหนฉันพร้อมเสมอชนจะเข้าเฝ้าฉันเวลาไหนเราเปิดประตูรับเสมออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ต้องรอเป็นเดือนหรือเป็นวันนะตัวละสบายใจนะนัสฮะสปาตรัวนะสามเลงตัฟซีซูเราะห์อันนี้อายะยังคือนะอีกสักอินชาอัลลอฮฺเราจะพันยมัวลากีคิดมาสู่อายะยังคือที่3อัลลอฮฺมานิรรฮีมlepas tu lagi lalu maliki yaumiddin, sebab ar-rahman ar-rahim ni kita ngaji dah ada nak atibar banyaklah, sebab kita ngaji dah dalam ayat bismillahirrahmanirrahim kita nak pan-pan ya. Lepas tu ginen di ayat maliki yaumiddin insyaallah taala aku lukau lihaza wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.